Shalom, selamat pagi. Senang sekali kami sekali lagi menyapa Anda pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda tetap merasakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat baik buat hidup kita? Ini adalah bulan yang baru, bulan ke-7 dalam tahun ini. Sebentar lagi kita akan segera memulai ibadah kita, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Bapa, karena keajaiban-keajaiban yang Engkau lakukan dalam hidup kami itu dahsyat dan ajaib. Hari ini dalam ibadah kami, ibadah minggu pertama, minggu perjamuan kudus kami, kami mengucap syukur karena senantiasa Tuhan melimpahi kami dengan kasih karunia. Terima kasih Bapa dalam ibadah ini biar namamu yang dipuji dan namamu yang dimuliakan. Tidak ada pribadi yang selain Engkau yang hebat dan kuat dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam ibadah ini kami tetap mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa daripada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua bersyukur bahwa perlindungan dan pertolongan Tuhan memampukan kita semua untuk dapat bertahan di masa yang sulit seperti ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, orang benar dan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita semua tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Penyertaannya yang sempurna mampu menolong dan menyediakan apapun yang kita butuhkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kuasa dan campur tangan Tuhan atas hidup kita semua. Haleluya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membagikan tentang materi bagaimana kita harus berespon benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak sosial pandemi COVID-19 ini menjadi beban yang berlipat ganda bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Khususnya bagi kita setiap keluarga, dimanapun berada, dan tak terkecuali menjadi beban bagi khususnya kaum perempuan di Indonesia. Kaum perempuan ini harus memikirkan persoalan anak-anak yang terganggu kegiatan sekolahnya yang harus ditutup entah sampai kapan. Belum lagi ibu-ibu yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, harus dirumahkan dan menjadi problem keuangan bagi rumah tangga. Mereka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat, yang harus gugur dalam tugas ketika menolong orang yang terpapar oleh wabah COVID ini. Juga kematian anak-anak akibat pandemi yang sangat tinggi, karena tidak ada biaya berobat sehingga ditolak di rumah sakit karena alasan penuh. Belum lagi juga akibat situasi seperti ini menambah jumlah anak-anak di usia sekolah yang terpaksa harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan berbagai macam problem hidup yang lain. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap hari dalam kehidupan ini mau gak mau, suka atau gak suka, kita diperhadapkan atau menjumpai terlalu banyak persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan juga situasi keadaan di sekitar kita. Terlalu banyak hal di mana setiap orang pasti mengalami berbagai macam problem hidup yang dialami oleh pria dan wanita, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan juga orang tua, yang terkadang menjadi beban kehidupan dengan intensitas yang tidak semua sama. Ada yang ringan, ada yang berat, kecil atau besar, mudah atau sulit, dan ada yang segera dapat diselesaikan, ada pula yang sangat lama beban hidup itu tidak kunjung selesai. Pertanyaan bagi kita semua, mampukah kita sebagai orang percaya menghadapi semua persoalan kehidupan yang dialami oleh kita semua? Apa sebaiknya yang harus kita lakukan saat kesulitan hidup besar atau kecil yang menimpa kita? Mampukah kita semua sebagai orang percaya yang sudah dewasa tidak mudah terpengaruh ketika persoalan itu hadir? Bagaimana cara saudara dan saya memberi respon yang baik dan benar atas masalah kehidupan yang muncul? Saya mengajak saudara meminta hikmat kepada Tuhan agar dapat mengatasi semua persoalan kehidupan yang terjadi dengan cara menyikapi atau berespon dengan tepat, dan respon yang benar akan menentukan masa depan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ada tiga hal respon yang saudara dan saya harus hadapi bersama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah respon kita dengan sesama manusia. Di dalam Markus 12 ayat 33 berkata, "Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Dalam hubungan dengan sesama, prinsip yang terutama adalah untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab dalam berhubungan dengan sesama, kita ini memerlukan hikmat. Sebab prinsip hubungan adalah jika kita tidak memengaruhi, kita ini akan dipengaruhi. Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Perkataannya adalah kebenaran, dan itulah identitas kita yang sebenarnya. Kita adalah garam dan terang dunia, saudara dan saya. Hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Inilah yang disebut dengan hidup yang berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, relasi atau yang akrab kita dengar dengan sebutan hubungan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang sesungguhnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial tentunya kita akan selalu membutuhkan bantuan dari sekeliling atau lingkungan tempat tinggal kita. Kita tidak dapat memungkiri adanya hubungan yang mesti kita bangun dengan lingkungan kita. Manusia itu sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia tidak akan mampu bertahan hidup apabila hanya berdiri sendiri. Untuk itu perlu adanya relasi atau hubungan antar sesama makhluk hidup dalam menjalani proses kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia tentu saja tidak dapat dilalui dengan mudah. Setiap manusia atau individu tentu saja memiliki masing-masing masalah di dalam kehidupannya. Masing-masing memiliki kendala dan harus segera menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Manusia tentu saja membutuhkan berbagai bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu keluarga, teman, ataupun sahabat terdekat mereka. Manusia akan selalu meminta bantuan kepada orang lain sebagai makhluk sosial. Salah satu alasan mengapa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita adalah agar saudara dan saya dapat menolong orang lain. Apakah saudara setuju dengan pernyataan ini? Tahukah saudaraku, sejak kecil kita ini sebagai manusia sudah dididik untuk saling tolong-menolong, bukan? Ingatkah betapa rapuhnya kita ketika baru saja dilahirkan oleh ibu kita? Kita kira-kira apa yang akan terjadi jika dokter, suster, dan tentu saja ibu kita sendiri tidak menolong kita untuk bertahan hidup saat kita masih bayi? Coba saudara bayangkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, manusia adalah makhluk individualis, namun sekaligus makhluk sosial. Manusia membutuhkan privasi, namun tidak akan pernah mampu hidup tanpa campur tangan dan pertolongan orang lain. Tolong-menolong dalam kebaikan merupakan salah satu bentuk sikap hidup yang didambakan oleh seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Sikap hidup saling tolong-menolong ini dapat mewujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia. Sikap hidup saling tolong-menolong merupakan kunci dan cara hidup atau tips hidup yang tentram dimanapun kita berada. Salah satu respon benar yang dapat kita lakukan adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Bantuan yang dimaksud dapat berbentuk bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Di dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Dan inilah adalah respon hidup yang selalu menjadi berkat bagi sesama manusia, seperti Tuhan Yesus yang melakukannya terhadap hidup saudara dan saya. Maka dari itu, lakukanlah dengan ketulusan hati. Haleluya. Respon yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, respon kita dengan situasi atau keadaan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa yang sulit ini, berkat penyertaan Tuhan terasa lebih dalam dan indah daripada dalam masa kelimpahan. Benar nggak, saudara? Ketika semuanya aman-aman saja. Apalagi jika kehidupan orang itu dan teman-temannya dipelihara dengan begitu baik oleh Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan apapun juga. Sebagai orang Kristen yang hidup benar dan percaya kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang sangat menenteramkan hati kita. Yakni apa itu, saudara? Jangan takut. Berita jangan takut ini juga terdapat di dalam kitab Ayub 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan berkata, dalam 6 macam kesesakan engkau akan diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau berlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan engkau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikanlah. Orang-orang benar akan selalu dilindungi oleh Tuhan dari berbagai macam malapetaka dan bahaya. Inilah janji-janji Tuhan tersebut yang sangat menguatkan dan berlaku bagi orang benar yang tidak perlu takut apabila kesulitan itu datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita responi dengan tetap percaya akan adanya pertolongan dan perlindungan Tuhan. Apakah hubungan kisah tersebut di atas dengan pertanyaan, apakah juga ada rahasia Tuhan untuk menyelamatkan orang benar di Indonesia? Jawabannya pasti, bahwa ada suatu rahasia khusus bagi Tuhan yang Tuhan tunjukkan di dalam Alkitab dan yang juga berlaku sekarang ini, yakni dengan berpedoman pada tindakan iman yang telah dikemukakan tadi. Di saat situasi ekonomi Indonesia, terutama dunia, yang sedang dalam keadaan sulit, memang mudah sekali bagi kita putus asa. Mungkin toko saudara menjadi sepi, mungkin usaha saudara dan saya menunjukkan tanda-tanda kesulitan untuk segera bertahan, lalu kita putus asa. Tetapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, bahwa putus asa itu alatnya iblis untuk melemahkan kita, agar kita selalu melangkah dengan ragu-ragu dan dengan kekhawatiran. Tuhan ingin kita bebas dari ketakutan, dari kekhawatiran. Tuhan menginginkan kita bisa melangkah dengan pasti, dengan yakin dalam situasi apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kesulitan dan kesukaran datang, seringkali yang terjadi adalah kita ini panik, lalu kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu dan melupakan sama sekali Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berada di tengah badai. Mereka sama sekali tidak terpikir bahwa saat badai kok ada orang yang berjalan di atas air. Dan mereka malah mengira itu hantu. Kemungkinan bahwa Tuhan Yesus pun datang untuk menolong sama sekali tidak terpikir pada waktu itu. Kemungkinan kita semua sering begitu, Bapak Ibu. Tatkala atau ketika masalah datang, kita ini panik dan membuat kita seringkali melupakan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Dalam situasi paling sulit pun, ingatlah Tuhan. Nomor satu kan Dia, sebab Tuhan mampu menjaga dan memulihkan hidup saudara dan saya. Jika iblis memberikan kepada kita keputusasaan, Tuhan memberikan kepada kita harapan dan juga jalan keluar atau solusi. Jangan seperti para murid Yesus pada waktu itu, malah ingatnya hantu, bukan Tuhan. Jangan sampai dalam situasi sulit seperti ini, kita malah berpaling juga kepada dukun-dukun, paranormal, dan teman-temannya. Saudaraku sekalian, dengan menomorsatukan Tuhan, maka kita semua dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita mampu untuk melangkah dengan pasti di dalam badai sekalipun. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menduakan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan jika Dia menomorduakan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi? Mengapa Tuhan tidak mencegah saja terjadi badai dari awal dan menjaga kehidupan saudara dan saya benar-benar tanpa masalah saja? Tidak perlu merasakan takut, tidak perlu merasakan kekhawatiran. Kita bisa melangkah dengan pasti bersama Tuhan di dalam badai apapun, termasuk dalam badai krisis ekonomi yang kita perlukan itu, saudara, perhatikanlah. Yang pertama adalah selalu mengingat dan menomorsatukan Tuhan dalam segala usaha kita. Sebab apabila kita melangkah bersama dengan Tuhan, siapa atau apa yang bisa menjadi lawan kita? Nggak ada, saudara. Lalu yang kedua, membuang beban kekhawatiran dan keraguan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan membuat perjalanan kita bersama dengan Tuhan menjadi perjalanan yang penuh kemenangan dan menyenangkan. Amin. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, mari kita melihat bagian yang terakhir, yaitu bagaimana respon saudara dan saya dengan Tuhan. Di dalam kitab Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Seseorang menjadi umat pilihan yang benar atau tidak, itu tergantung dari responnya terhadap anugerah yang ditawarkan oleh Tuhan. Respon di sini haruslah respon yang benar, Bapak Ibu sekalian. Respon yang benar maksudnya adalah bahwa nilai atau harga respon tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan manusia yang menentukan nilai dan harganya, tetapi Tuhan. Respon yang memadai artinya respon yang menunjukkan keseriusan bahwa seseorang membutuhkan keselamatan dan mau berjuang demi keselamatannya. Berjuang di sini bukan berarti manusia dapat memiliki keselamatan dengan usahanya sendiri. Keselamatan manusia tentunya dari anugerah, yaitu ketika Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib yang mengangkat dosa manusia. Respon terhadap anugerah tersebut adalah respon yang berangkat dari kesadaran bahwa kita semua ini miskin di hadapan Tuhan. Jadi seseorang akan memberikan respon yang memadai bila menyadari kemiskinannya di hadapan Tuhan. Kalimat ini diterjemahkan dengan berbagai macam versi dalam berbagai terjemahan di dalam Alkitab. Di mana Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama diterjemahkan sebagai rendah hati. Dalam teks asli Alkitab, terjemahan frase kalimat ini berasal juga dari kata dalam bahasa Yunani. Kata miskin dalam Matius 5 ayat 3 ini hendaknya tidak dipahami secara lahiriah, yaitu miskin harta benda dunia. Dalam hal ini terjemahan bahasa Indonesia yang menambahkan kalimat di hadapan Allah, di mana secara tidak langsung memberikan pengertian miskin di sini bukanlah miskin secara lahiriah, Bapak Ibu sekalian. Kemiskinan di sini adalah dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan atau bertalian dengan kemiskinan rohani. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan maksudnya yang pertama adalah menyadari dengan kemampuan kita sendiri tidak akan mampu untuk memahami akan Tuhan. Maka itu sebabnya dibutuhkan anugerah yang memperdamaikan antara manusia dengan Bapa. Dalam hal ini tidak ada peran manusia sama sekali. Hanya Tuhan Yesus yang melakukannya. Dan yang kedua adalah menyadari bahwa dirinya belum mencapai standar kesucian yang dikehendaki oleh Tuhan atau belum berkeadaan segambar atau serupa dengan Tuhan. Dalam hal ini manusia harus terus berjuang merespon anugerah Tuhan untuk mencapai standar kesucian Tuhan dengan fasilitas keselamatan yang Tuhan sediakan, yaitu penebusan, Roh Kudus, kebenaran Injil, dan juga penggarapan Tuhan melalui segala kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang merasa miskin di hadapan Bapa adalah orang yang memiliki keseriusan untuk berurusan dengan Tuhan, untuk menerima anugerah keselamatan. Kalau seseorang tidak merasa miskin di hadapan Tuhan, maka sulit untuk menerima anugerah tersebut. Tuhan Yesus menyatakan bahwa hanya orang yang sakit yang membutuhkan dokter, seperti yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 12 berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Perlu saudara dan saya ketahui bahwa kegagalan orang Yahudi menerima keselamatan itu dikarenakan mereka merasa sudah memiliki kebenaran dengan melakukan hukum Taurat yang seperti tertulis di dalam kitab Roma 3 ayat 28 di mana berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Maka dengan demikian mereka merasa tidak miskin di hadapan Tuhan. Mereka merasa bahwa sebagai orang sehat tidak membutuhkan tabib atau dokter. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, jiwa yang rendah hati akan diberkati oleh Tuhan. Kemajuan rohani yang tidak diiringi dengan kerendahan hati adalah kemajuan ke arah yang salah. Inilah salah satu hal yang penting dari kebenaran di tahap paling awal kehidupan orang Kristen, yaitu memberi diri kepada Kristus supaya kita dibenarkan. Dan hal ini terungkap dalam kata-kata Paulus, aku disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebagai bagian akhir daripada renungan siang hari ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila suatu penderitaan atau kesukaran yang bukan diakibatkan oleh kesalahan atau dosa, tapi murni karena kita melakukan kebenaran, maka akan berakibat kita akan juga bisa mendapat kesengsaraan karena dampak daripada kebenaran itu sendiri. Mungkin seorang penegak hukum, yaitu hakim yang jujur, malah tidak mendapat kenaikan jabatan karena kejujurannya. Atau seorang penegak hukum yang lain malah dimutasi ketika membongkar kasus yang tidak benar di instansinya. Ketika seorang pemimpin yang benar malah dikucilkan, diasingkan ketika dia menyuarakan suara kebenaran dan dianggap vokal. Hal-hal tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saudara dan saya mengalami sendiri. Respon yang benar akan meningkatkan kualitas iman, mental, dan kedewasaan kita. Respon yang benar terhadap penderitaan, tekanan, kesengsaraan atas kita akan menghasilkan karakter yang tahan uji. Sudah selayaknya kita ini memilih bertahan sambil mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya dengan kemenangan yang pasti datang dari Tuhan. Kalau kita bisa tetap bertahan, maka akan juga terbentuk karakter yang kokoh, karakter yang solid bagai batu karang. Bapak Ibu sekalian, karakter dewasa yang bersifat ilahi akan terbentuk dalam kehidupan kita. Akan terformat dalam jiwa dan roh kita. Dan karakter yang kokoh akan muncul suatu saat pasti. Pengharapan yang kokoh pula karena pembelaan Tuhan atas hidup kita. Kekuatan yang tidak bisa kita bayangkan, yaitu supranatural, akan dianugerahkan kepada saudara dan saya yang bisa bertahan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk dapat bertahan itu dibutuhkan manusia. Yang dibutuhkan oleh manusia maksudnya adalah karakter, di mana karakter adalah kekuatan untuk kita semua bisa bertahan di masa yang sulit. Tentu saja yang dimaksud adalah karakter yang baik, karakter yang solid dan sudah teruji. Karakter yang baik diketahui melalui apa, saudara? Yaitu melalui respon yang benar ketika kita mengalami tekanan, tantangan, kesukaran, dan kesulitan hidup ini. Karakter yang berkualitas adalah sebuah respon yang sudah teruji berkali-kali dan telah membuahkan kemenangan. Seseorang yang berkali-kali melewati kesulitan dengan kemenangan akan memiliki kualitas yang baik. Tidak ada kualitas yang tidak diuji. Jadi kalau saudara dan saya ingin berkualitas, tidak ada cara yang lain atau cara yang lebih ampuh kecuali melalui ujian. Ujian yang kita semua hadapi bisa berupa tantangan, tekanan, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, dan hal-hal yang tidak kita sukai. Dan jika kita semua berhasil melewatinya, bukan hanya sekali tapi berkali-kali, maka saudara dan saya akan memiliki kualitas tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan mengizinkan suatu tekanan begitu kuat terjadi dalam hidup ini, maka percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan tetap selalu ada bersama saudara dan saya. Respon yang benar sangat penting dalam menyikapi dan menghadapi tantangan apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Tekanan ekonomi, keluarga, sakit penyakit, pekerjaan, mental karakter, tuntutan hidup, usaha, masa depan, bahkan hal-hal yang tak terduga. Tuhan membawa kita dalam situasi yang sulit justru untuk menunjukkan kemuliaannya, kemampuannya, kuasanya, bahkan mujizatnya, serta berkatnya yang tak terduga. Tuhan menuntun dalam situasi dan kondisi yang tak terduga, yang tidak dikehendaki, tidak diinginkan, supaya Tuhan dapat menyatakan kuasanya kepada saudara dan saya. Haleluya. Perhatikanlah janji Tuhan dan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus 3 ayat 20. Berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Di balik semua kesulitan dan penderitaan yang saudara dan saya alami, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan suatu berkat yang melimpah. Goncangan-goncangan yang besar boleh ada dan itu pun diizinkan oleh Tuhan, supaya dapat diubah menjadi berkat yang besar. Karena di tengah goncangan, kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Hadapi dan lewati setiap goncangan dengan ketenangan dan kuatkan iman, percaya kita, karena berikutnya yang kita terima adalah berkat besar di balik goncangan yang besar itu. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini mari kita bersama-sama mengambil dan mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara yang sudah mempersiapkan, mari kita mempersiapkan hati untuk kita boleh bersama-sama melakukannya. Kita percaya ketika kita melakukannya, sekalipun kita dalam ibadah online, tetaplah percaya bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia dan tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami berterima kasih atas pengorbanan Tuhan. Engkau yang menderita sengsara itu karena dengan alasan karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami yang tidak ada artinya, tidak berharga Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau menjadikan hidup kami bernilai dan berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat semua apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Ampuni kesalahan kami, dosa kami Tuhan, pelanggaran kami, yang kami sering Tuhan melakukannya karena kami kurang mengerti. Kami seringkali lupa. Kami seringkali Tuhan juga dengan sengaja menyakiti hati-Mu. Ampuni kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan siang hari ini. Kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cawan perjanjian yang Tuhan sudah berikan pada kami. Melalui darah Yesus, Engkau sudah mentahirkan kami, menyucikan kami, menguduskan kami dari segala pelanggaran dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diperbaharui di dalam Tuhan. Hidup kami boleh dipulihkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat pencurahan darah-Mu yang sudah Tuhan lakukan bagi kami manusia. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami boleh melakukan persekutuan di dalam perjamuan kudus ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh masih bersama-sama. Yang Tuhan izinkan melewati waktu, melewati kesempatan di dalam dunia ini. Sekalipun dunia ini semakin buruk, semakin jahat, dan menuju kehancuran. Tetap kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Tuhan selalu menyertai kami, memelihara, melindungi, dan menolong kehidupan kami. Semuanya, seluruh keluarga kami. Dan tidak pernah Engkau tinggalkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari, mengandalkan Tuhan, dan juga bergantung kepadamu Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada dimanapun berada. Dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Peter Seniawan Sanyoto. Biar setiap firman yang kita dengar pada hari ini kita dapat dikuatkan bersama dan berjalan dengan kebenaran Tuhan yang menghidupi segala sesuatu yang kita kerjakan. Oh ya, jangan lupa hari ini untuk Bapak Ibu dapat menemani anak-anaknya dalam ibadah Abah Kids Online setelah ibadah raya ini. Jadi untuk kita semua yang sedang mendengarkan ibadah ini untuk tidak menutup channel ini karena akan dilanjutkan dengan ibadah online sekolah minggu. Untuk anak-anak pemuda-pemudi The Divergent Generation, ibadah online kita setiap hari Sabtu jam 7 malam akan kita lakukan di channel TDG. Untuk teman-teman muda dapat tetap stay tune bersama dengan kami. Akan ada banyak hal-hal yang kita sharingkan bersama dan akan menguatkan kita bersama. Solution Talk Show setiap hari Kamis jam 7 malam di channel Ada Jawaban TV. Ada banyak narasumber yang menguatkan kita dengan perjalanan hidup mereka bersama Tuhan. Dapat kita sharing bersama di sana, kita dapat melihat bahwa kesaksian-kesaksian mereka mengubahkan mereka dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ini adalah minggu pertama, kita akan memberikan perpuluhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan perpuluhan dan persembahan Anda di nomor account di bawah ini. Terima kasih untuk beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Doa kami kita semua tetap kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiada terukur besar kasih menyambut Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih sejauh besar selamanya, kasih sejauh besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku. selamanya. Kasih sejati besar selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur siang hari ini kita boleh mengakhiri ibadah online kita bersama-sama. Saya mengajak semua saudara untuk kita boleh berdoa, kita minta anugerah Tuhan dan juga menutup mengakhiri pada siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang memelihara, melindungi, menyertai kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan kami boleh terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Dan kiranya berkat kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami semua saudara, tak terkecuali dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri pada siang hari ini. Dan kami mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari semuanya kita boleh mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang, kita mengakhiri dengan menerima berkat anugerah, kasih, sukacita, damai sejahtera dan dari Allah Bapa di surga. Kasih setia, kemurahan, kebaikan, dan campur tangan daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Amen.